Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah bernama SMA 7 Pekanbaru. Tempat anak-anak belajar. Sejak kecil tuntutlah ilmu, mewujudkan merdeka belajar. Saya, Kepala SMA Negeri 7 Pekanbaru, Dr. Haja Nur Afni MPD, akan mempresentasikan upaya untuk pemulihan pendidikan. Sesuai dengan tema sekolah, yang bertemakan Melayu, memiliki co-branding dengan istilah Bedelau, bertakwa, efektif, dedikasi, efisien, literasi, aktif, dan unggul. Dengan adanya co-branding tersebut, sekolah akan dikenal dan memiliki perbedaan dengan sekolah lain dari segi tema yang dimunculkan Bedelau. Menjadi sesuatu hal yang diterapkan di SMA 7 Pekanbaru, oleh tenaga pendidik dan peserta didik. Sebagai kepala sekolah yang inspiratif, yang mampu memimpin dan menjalankan fungsi-fungsi manajemen secara aktif, inovatif, kreatif, demokrasi, memberdayakan dan menyenangkan dalam situasi sulit, dan mampu menginspirasi warga sekolah. Untuk mengatasi lost learning, sebagai kepala sekolah, mengoptimalkan segala upaya untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dan juga dukungan dalam bentuk keberagaman sumber belajar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun upaya yang saya lakukan, yang pertama, memberikan perhatian kepada para tenaga pendidik untuk merancang pembelajaran yang variatif sesuai dengan kemampuan, bakat, minat peserta didik. Salah satunya melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan LPMP Riau. Strategi yang kedua, melakukan pendekatan dan sosialisasi bersama orang tua peserta didik tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ataupun daring bersama komite sekolah dan psikolog serta berkomunikasi dengan orang tua untuk meyakinkan keterlibatan serta peran orang tua sebagai kontrol dalam pembelajaran. Strategi yang ketiga, yaitu melakukan pendekatan yang baik untuk memotivasi peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran tatap muka, terbatas, dan pembelajaran secara daring. Dan strategi yang keempat, yaitu memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya serta untuk melakukan kegiatan atau aktivitas-aktivitas pembelajaran secara jam tambahan bagi siswa, baik yang terindikasi yang sangat tertinggal dalam pembelajaran. Hal ini tentu saja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sinergi pemulihan pendidikan di SMA Negeri 7 Pekanbaru. Mudah-mudahan sinergi pemulihan ini dengan kita lantiknya duta-duta prokes di SMA Negeri 7 menjadi contoh bagi kita semua. Saya mengikuti proses pembelajaran tambahan melalui ekstrakurikuler
English Club. Dengan ekstrakurikuler ini, saya akan membuat SMA Negeri 7 Pekanbaru berprestasi dan tentu saja akan membuat diri saya tetap terus berkarya. Pembelajaran di SMA 7 Pekanbaru tidak hanya dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka terbatas saja, tetapi merupakan kombinasi antara daring dan luring. Pembelajaran secara daring dilakukan melalui aplikasi Google Meet dan Google Classroom. Melalui Google Meet, saya selaku kepala sekolah dapat memantau pembelajaran dengan bergabung secara otomatis di dalam ruang virtual pembelajaran tersebut. Ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah, pemberian akun belajar ID secara gratis kepada seluruh peserta didik dan tenaga pendidik. Pemanfaatan akun belajar ID diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan proses pembelajaran melalui Google Meet dan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang dilakukan guru dengan model-model pembelajaran yang sangat variatif. SMA Negeri 7 Pekanbaru menjalin kerjasama dengan beberapa universitas, salah satunya Universitas Islam Riau yang memberikan materi ataupun workshop tentang pembuatan video pembelajaran. Diharapkan dengan adanya video pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru SMA Negeri 7 ini, siswa dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan menyenangkan. Jadi saya selama belajar luring ini banyak hal-hal yang berubah dari daring ke luring. Tentu saja hal ini berkaitan dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah, di mana guru-guru di SMA Negeri 7 Pekanbaru saat ini sangat kreatif dan inovatif dalam memberikan media pembelajaran, di mana media pembelajarannya yang diberikan kepada kami sangat menarik, sehingga kami para siswa yang bersekolah luring menjadi tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran. Ekip Universitas Islam Riau sangat mendukung sekali program yang dilakukan oleh SMA Negeri 7 Pekanbaru untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta meningkatkan sumber daya, keterampilan sumber daya agar dapat memberikan solusi terbaik di masa pandemi untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, salah satunya dengan mengadakan pelatihan pembuatan video pembelajaran. Saya harapkan dengan adanya pelatihan video pembelajaran yang diberikan membuat seluruh guru dapat menyajikan materi pembelajarannya di masa tatap muka terbatas pandemi ini agar siswa tetap bisa belajar lebih giat lagi, termotivasi memahami materi meskipun di masa pandemi. Dengan adanya sinergi orang tua siswa, masyarakat, instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, LPMP Riau, dan perguruan tinggi, sehingga memotivasi dan membuka pemikiran anak-anak untuk pemulihan pendidikan SMA Negeri 7 Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.